Macam mana seorang makmum menegah khatib baca tebah panjang. Kelima panjang dia kena tulis, jangan tulis pongo jingo, tak kena panjang gitu. Dia kelima dia kena tulis dengan nun pongo jingo panjang. Gitu tulis pongo jingo tu salah tulis. Baca tebah panjang. Apa tu makmum tegah, kau tegah tika mana tu? Dia kena periksa pula tu. Turut suratnya pada anak-anak itu, nak tahu wakil pula. Masalah tak payah, masalah tapi tu nak wakil pula. Jadi diri perkara yang berlaku macam mana. Tegah tu imej tak tahu tebah tu, tak mimbar tu kau. Aduh, kalau lagu tu tak boleh, tak jahat adab dia panggil. Oh tu anak panjang sangat. Jahat adat ni muruah jangan lah, tak reti mu ni. Tu kalau tok kotak pergi tukar pok lalu tukar duk dia dah. Tu. Nah. Tu. Kalau lah kita kata apa untuk perbincang tu boleh lah. Nah, tapi tekah tu lepas ke lebuh lain kali baca tok kotak baca tebah panjang semua. Kata nak kita royak semula. Lepas pada tu panggil bicai mari. Nah, lepas dalam syarat kita dia tidak suruh dipanjangkan sangat. Apa dia? Wayak surul khutabal jumu'iyah. Wayutilus salata wayak surul khutabal jumu'iyah. Dia memanjangkan solat. Memenekkan khutbah. Bukan nanti duk panjang. 2, 3, 4 gebab tengah jam. Duk berong. Duk klik waktu lah. Isi sikit hangat. Supaya Tom Yah pengikian besar. Udah 3 ekor. Lepas tu siapa saja daun 50. Segal kuah tu. Gali-gali temu 3 ekor udah apa. Pengikian besar temu 3 ekor. Eh tu kan. Orang nak isi tu sangat. Ya? Tu dia. Tak nanti kalau panjang sangat. Tu dia. Jadi panjang tu main masuk dalam. Satunya tu. Masyhul orang lain. Ada pun memanjang semaya. Panjang tak ke mana. Kerana nak baca tu itibar dia kak. Rekat pertama surah Al-Jum'at. Kak yang kedua surah Al-Munafiqun. Walaupun agak panjang pada biasa lu kira. Sepanjang zuhur tak panjang tahu tu. Maya mengarik isya tak panjang tahu tu. Maksudnya panggil itibar dia. Tak apa. Sahabat kita tak ada panjang betul tebah. Sekadar ambil isya hari nak ambil tajuk satu tajuk. Boleh satu hadir dua hadir hurai tu cukup. Pahal dah tajuk. Tajuk semula pula. Tak tahulah saudara kalian. tak tahulah. Apa yang terbah. Nanti dia. Itu nak kata. Hak tu apa yang terkekurangan balik pihak sana. Maka kita cara nak tegur dia kena ada cara dia lah. Adab kita kena guna adab. Kita orang bawah nak tegur yang orang atas. Itu kena guna adab. Malah, nah, jadi tegur tu.